Batang Barus Minang 1, mantan Mendagri Gamawan Fauzi melaksanakan soft opening Kayu Jauh Resort yang beralamat di Jorong Kayu Jauh, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Jumat 9 Juni 2023. Hadir dalam peresmian ini Sekda Kabupaten Solo, Madison, Wali Nagari Batang Barus, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Solo, dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Gamawan Fauzi mengatakan bahwa kehadiran Kayu Jauh Resort sebagai jawaban atas tingginya animo wisatawan berkunjung ke Kabupaten Solo. Tren wisata yang bergerak ke pedesaan menuntut adanya inovasi dan pengembangan wisata yang berkelanjutan. Ditambahkan Gamawan, potensi wisata wilayah selatan Kabupaten Solo memiliki keunggulan yang kompleks dan komparatif yang membuatnya siap dan mampu bersaing untuk bisnis pariwisata. Ya. Ketika saya pulang kampung 2 tahun yang lalu, saya mencoba merintis untuk membangun Villa Sofia itu. Nah, setelah berjalan Villa Sofia itu 3 bulan, mulai Oktober, jadi kita November, Desember, Januari, kita evaluasi. Itu ternyata perkembangannya luar biasa. Sangat pesat lah. Malah kita menolak orang tidak kurang dari 7 keluarga per hari. Seperti sekarang, bulan Juni, itu bulan Juli itu sudah penuh. Kalau Sofia itu danau angga andalannya, di sini lain pula hebatnya. Kita punya keliling kita teh, kebun teh. Hari-hari Minggu, Sabtu, Minggu, sepanjang kebun teh ini, orang berhenti menikmati kebun teh. Nah sekarang kita sediakan mereka sinilah, di sekeliling kita ini kebun teh. Terus di depan kita Gunung Talang. Kalau udah cerah dilihat dari atas, di bawah kita ini ada lembah, hutan yang masih terpelihara dengan sangat baik. Ya, virgin forest lah sebelah situ kan. Nah, jadi banyak keunggulan di Kayu Jauh ini. Karena itu saya tadi juga bilang ke Nenek Mama, bisa kerjasama. Tidak harus menjual, tapi bisa kerjasama. Solo ini bisa dijadikan daerah tujuan wisata yang utama bagi Sumatera Barat. Karena alamnya, ada kebun teh, banyak danau, udara sejuk. Jadi dia punya keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Apalagi kalau kita market kita dari Jambi dan dari Riau. Itu daerah panas, mereka ingin mendapat kesejukan. Nah, sesudah saya mengevaluasi yang di Sofia di Jalan Panjang, maka saya ingat bahwa saya punya tanah di sini yang saya beli tahun 83 yang lalu, baru jadi pegawai negeri. Wah, ini cocok di sini. Makanya saya pergi ke Jakarta dan saya mulai bulan Januari kemarin mengerjakan ini dengan perencanaan 1 bulan semuanya, lalu pembangunannya 5 bulan. Alhamdulillah hari ini sudah bisa dioperasionalkan. Saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini didengar Pak Bupati. Dan Pak Bupati juga pelaku bisnis pariwisata kan. Mudah-mudahan beliau juga akan ingat bahwa Solo menjadi daerah tujuan wisata bukan sesuatu yang sia-sia gitu. Tapi sesuatu yang sangat logis karena dia mempunyai keunggulan ya. Keunggulan dari alamnya, dari udaranya, dan banyak hal ya di sini. Nah, ini yang saya minta Pak Bupati kalau bisa membuat blueprint tentang pariwisata Kabupaten Solo. Ya,
bagaimana perkembangannya per tahun dievaluasi, kemudian dibangun pemberdayaan. Seperti sekarang gitu, saya harus mencari chef di sini, dicari dari Pekanbaru, dari Padang, cari barista. Jadi berapa orang chef, berapa orang barista kita cari. Nah ini kalau Solok sendiri mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu, memberdayakan anak-anak kita, mereka bisa kerja sini. Nah, sekarang kita terima pegawai 21 orang. Itu 10 orang anak putra kita di sini. Yang tamat SMK, yang kita terima di sini. Jadi ini membantu. Kalau tumbuh di sini 50, coba kali 20. 1000 orang bisa menambah tenaga kerja di Solo. Sebagai owner, diakui Gamawan, kemajuan birokrasi Kabupaten Solo sangat membantunya dalam proses pengembangan pariwisata yang dilakukannya. Ex-Bupati Solo dua periode ini mengklaim proses perizinan Kayu Jawa Resort hingga selesai pembangunan di luar ekspektasinya. Sementara itu, Sekda Kabupaten Solo, Madison, melihat kehadiran Kayu Jawa Resort merupakan contoh nyata kontribusi tokoh masyarakat kepada kemajuan pariwisata Kabupaten Solo. Disebutkan Madison, Kabupaten Solo terus berbenah serta melakukan evaluasi untuk kemajuan Kabupaten Solo terutama dalam bidang pariwisata. Baik, tentu pertama kami atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi yang luar biasa pada Kayu Jawa Resort yang ini pengembangnya Pak Haji Gamawan Fauzi, mantan Mendagri. Beliau hari ini sudah menginvestasikan diri kemudian untuk membangun pariwisata yang premium di Kabupaten Solo wilayah selatan. Dan kenapa kita apresiasi? Karena memang Kabupaten Solo hari ini itu sedang gencar-gencarnya membangun sektor pariwisata. Prioritas sektor pariwisata Kabupaten Solo itu hari ini dua titik. Satu wilayah Singkara dan sekitarnya, dua adalah wilayah selatan. Nah ini bagian dari wilayah selatan. Potensi pariwisata Sumatera Barat dari Riau, Jambi dan khususnya itu tempo hari itu fokusnya Bukit Tinggi. Sekarang Bukit Tinggi itu sudah jenuh. Ya, jadi kepadatan segala macam. Nah, pilihannya sekarang kita sedang cari pasar ya. Jadi kelebihan pasar itu kita manfaatkan. Kita tarik bagaimana orang ke Solo. Nah, tentu supaya orang ke Solo harus didukung dengan pariwisata-pariwisata yang hari ini sudah agak berlevel kelas medal ke atas gitu ya. Nah, ini salah satu yang makanya kita turut berbangga dengan ini. Kayu Jawa Resort terletak di lokasi strategis di jalan lintas nasional yang bisa ditempuh dengan jarak singkat dari Kota Padang. Mengusung segmen tempat liburan keluarga, Kayu Jawa Resort menyuguhkan pemandangan indah kebun teh serta halimun di lembah mengarah ke Bukit Barisan yang membuat pemandangan pagi dan sore hari di lokasi ini sangat memanjakan mata. Resort ini terdiri dari beberapa bangunan inti diantaranya penginapan, kafe, rooftop, ruang pertemuan, dan arena bermain keluarga.